Hai 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 Sobatpedia. Indonesia merupakan negara yang luas. Negara ini terbentang dari Sabang hingga Merauke dan terbagi dalam tiga zona waktu. Meskipun begitu, nyatanya Indonesia bukanlah negara yang paling luas di dunia. Bahkan, jumlah luas Indonesia tidak membuatnya berada dalam 10 besar negara terluas di dunia. Lantas, apa sih negara yang paling luas di dunia? Ini dia, negara-negara yang paling luas di dunia. Rusia berada di peringkat pertama sebagai negara terbesar di dunia. Total luas wilayah Rusia bahkan mencapai sekitar 10,9% dari total luas daratan yang ada di dunia loh. Negara terbesar di dunia ini membentang di dua benua, mulai benua Eropa Timur hingga Asia Utara. Bahkan, saking luasnya, negara ini memiliki 11 zona waktu dan memiliki tipe lingkungan yang sangat beragam. Terdapat 23 situs warisan dunia UNESCO, 40 cadangan biosfer UNESCO, serta 41 taman nasional yang bisa kamu temukan saat berkunjung ke negara ini. Negara terbesar di dunia yang beribu kota di Moskow ini memiliki berbagai landmark ikonik seperti The Moscow Kremlin yang sangat tersohor. Kanada berada di peringkat kedua dengan total luas wilayah hampir menyentuh 10 juta kilometer persegi. Kanada adalah negara terbesar di dunia yang selanjutnya. Negara yang berada di benua Amerika bagian utara ini juga merupakan negara berbahasa Inggris dan negara berbahasa Prancis terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1867, negara terbesar di dunia satu ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori. Beberapa ikon wisata terpopuler yang bisa kamu jumpai saat berkunjung ke negara terbesar di dunia ini salah satunya adalah Air Terjun Niagara, Taman Nasional Banff, serta kawasan kota tua di Quebec. China. Negara terbesar di dunia selanjutnya ini merupakan negara terbesar di benua Asia, serta jika dilihat dari luas daratan merupakan negara terbesar di dunia yang kedua. Memiliki nomor resmi Republik Rakyat Tiongkok, negara terbesar di dunia satu ini beribu kota di Beijing dan sangat terkenal akan tembok raksasanya serta panda yang merupakan hewan endemik negara ini. Namun, selain kedua hal tersebut, negara terbesar di dunia ini masih memiliki berbagai destinasi wisata menarik lainnya loh, termasuk The Forbidden City and The Imperial Palace, The Terracotta Army di Xi'an, hingga Zhangjiajie National Forest Park di Hunan. Amerika Serikat. Negara terbesar di dunia selanjutnya adalah Amerika Serikat yang juga merupakan negara terluas berdasarkan luas daratan di belahan bumi bagian barat. Negara terbesar di dunia satu ini adalah federasi tertua di dunia yang masih tetap bertahan hingga saat ini yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Beribu kota di Washington DC, negara terbesar ini memiliki landmark-landmark populer yang mendunia seperti Patung Liberty, Jembatan Golden Gate, Gedung Pencakar Langit Empire State Building, Mount Rushmore, hingga kawasan Times Square. Brazil memiliki nama resmi Republik Federatif Brazil. Negara terbesar di dunia selanjutnya ini merupakan negara berbahasa Portugis terbesar di dunia yang berada di Amerika Serikat. Negara terbesar di dunia yang beribu kota di Brasilia ini paling terkenal akan keberadaan hutan Amazonia yang merupakan hutan tropis paling luas di dunia. Berbagai spot populer di dunia yang terdapat di negara ini salah satunya adalah landmark Patung Kristus Penebus Dosa yang berlokasi di kota Rio de Janeiro. Australia.
Di urutan selanjutnya terdapat Australia. Uniknya, negara terbesar di dunia yang satu ini juga sekaligus menyandang predikat sebagai benua paling kecil di dunia. Menjadi negara terbesar di Oseania, Australia justru menjadi negara terbesar di dunia yang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lainnya. Terdiri dari 6 negara bagian, negara terbesar di dunia satu ini beribu kota di Canberra dan memiliki kota terbesar berupa Sydney yang tersohor akan landmark ikoniknya Sydney Opera House. India. Kembali lagi ke daratan benua Asia, terdapat India yang merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Negara ini kini juga dikenal dengan nama Bharat yang merupakan letak dari peradaban kuno lembah sungai Indus. India terbagi menjadi 28 negara bagian, 6 wilayah persatuan, serta wilayah ibu kota nasional Delhi. Salah satu ikon dari negara terbesar di dunia ini adalah Taj Mahal yang kerap disebut-sebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban di dunia. Itu dia, 7 negara paling luas di dunia. Sangat luas sekali, bukan? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke sana?